Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Adik A. So, hari ni kita nak buat lain daripada yang lain sikit. Kita, bukan kita lah, aku nak unboxing barang-barang yang aku beli dekat online. Tapi ini, ni tipu lah. Ini ada barang aku beli kat kedai Ustaz tadi. Okay. So, sebenarnya aku excited nak buka barang besar ni tau. Ada barang ni. Ini barang paling besar sekali. So, yang tu last. Okay, kita nak buka paket pertama. Paket pertama ni. Yang ni. Aku tahu apa. Aku beli masa 9 hari bulan 9 hari tu. Aku beli power bank. Power bank Ugreen 10,000 mAh. Okay lah, sebab aku tak ada power bank. Power bank dulu ada tapi dah rosak dah. So saja je beli buat nak buat backup kan. Manalah tahu kau nak guna ke kan. Wah. Excited weh. Suka. Ugreen. Aku tak nak beli yang brand-brand yang lain-lain. Saja nak try Ugreen kan. Okey. Ni kat luar kotak dia. Belakang kotak dia dia tulis. Nampak tak? So ni depan dia tadi. Tepi dia. Wow. Dia bagi sekali dengan kabel eh. Alah, ni kabel biasa. Aku punya type C. So simpan je lah kabel dia ni. So macam biasalah dia ada, dia ada manual book. Dia ada card. Card thank you dia tulis. So ni semua tak penting. Kita nak tengok. Wah, kecil weh. Kecil tu power bank dia. Huh. Dia ada texture kan. Nampak. Ha. Ni dia tulis apa ni? Ha, untuk tu 2.1A 1.0A. Ini fast charging kot. Ini. Oh, dia boleh charge pakai USB type C pun boleh. So, jom kita test. Nak tengok jadi ke tak. So, kita pakai yang apa ni? Fast charging dia ni. Eh, dia ada butang on ke? Okay, kat tepi tu kan ada butang on. Ni. So, kita on. Wah, dia ada nyala. Ada nyala kan. Dia ada LED 2. Maknanya dah nak kena cas lah ni. So, kita try cas. Ha, jadi. Nampak ni. Dia tengah cas lah ni. Ada warna telefon aku warna merah. Okay. 10,000 mAh. Not bad. Alright, selesai. Kita unboxing yang pertama. Lepas tu kita try. Kita try pula dah. Kita unboxing barang yang kedua. Oh, yang ni, dua-dua ni stand telefon. So, kita buka yang kecil dulu, okay? Alah, hai. Silap belilah warna pink, weh. Kenapa aku tak tengok kat dalam dia? Nampak.
Nampak ni warna pink. Nampak ni stand kamera warna pink. Ini kau nampak kat anak buah aku ni. Mau dia ambil ni. So macam mana nak buka dia ni? Oh macam tu. Macam tu. So kau boleh panjangkan ke? Wah, dia boleh tarik panjang. Mana tu? Siap ada cermin lagi. Nampak? Siap ada cermin lagi. So, kau boleh letak inset kau kat sini. Nampak? Ha, gitu. Macam ni kan? Gitu kan? Ha, kalau kau nak buat live Instagram ke, kat Instagram ke apa kan? Kau boleh letak je macam ni. Tapi ya lah mak, kenapa beli warna pink? Tak, aku tak tengok lah pula dalam kotak dia. Aduh. Ping pong ping lah. Jalan lah. Okay lah ni. Tegap jugalah. Ha, dia boleh buat macam ni. Nampak? Macam ni boleh. Macam ni boleh. Yang atas. Turun bawah macam ni pun boleh. Okay. Lepas tu kita buka unboxing yang ketiga. Wow. Oh, ni tempat holder handset. Kan? Ni matang dia. Ni dapat matang dia juga. Ni tapak dia. So dia macam ni lah. Sekejap aku tunjuk gambar. Ha, dia macam tu. Lupa nak cakap harga kan. Ni RM8. Yang benda yang benda ni pun RM8. Lepas tu apa, power bank tadi dalam berapa, RM18 tu. So macam mana cara pasang dia? Cocok kan? Cocok dalam ni. Lepas tu pusing. Ni pusing ke? Letak je. Letak je kot. Kan? Lepas tu dia ada macam tu. Kita pasang yang je ni. Ni beli kat kedai ustaz tadi. Alang-alang pergi Sungai Buloh tadi. Singgah dekat Kota Damansara. Tengok sikit dalam dia. Ui. Ui. Dia boleh tinggikan ui. Oh serius lah. Okay lah. Lepas tu yang holder dia ni buat masuk. Buka dulu. Buka dulu macam tu. Masukkan ni. Masuk dalam ni. Lepas tu kita pun ketatkan balik. Macam tu kan. Lepas tu boleh bengkokkan dia. Boleh bengkokkan dia. So letaklah handset. Dia tahan ketat juga benda ni. Holder handset ni. Macam tu. Wah, gitu. Nampak? Mungkin aku kena buang cover handset ni kot. Baru dia kemas sikit kot. Okay. Haha. Tara. Oh, bolehlah. Kita main TikTok ke apa ke kan. Okay. Berada. Okay, kita tepikan semua barang ni. Kita pergi ke barang yang terakhir. Barang yang aku suka. Eh, sekejap, dalam kotak dia ada lagi. Tak ada lah.
Alright. Cuma je barang yang terakhir, okay. Uish, berat ni. So, yang ni bungkusan terakhir. Tahu tak? Yang ni paling mahal sekali. Satu lebih kot. Beli mana ni? Wah. Kita mesti rakus. Rakus. Ya. Yeah. Aku rasa korang dapat teka kot apa kot. Tada. Pro DIY. Cuma kau teka apa? Agak-agak apa? Ya, aku buka dulu eh. Bismillah. Wow. Nampak ni? Mata drill. Aku beli drill. Setu dia ada ni untuk apa ni? Nak screwdriver punya kan? Screwdriver. Aku beli cordless driver drill. Ta-da. Wow. Macam pistol mainan. Okay ni. Nampak aku beli yang 18 volt punya. Nampak pro DIY. Atas tu macam tu. Dia boleh ada low, high. Kita nak try. Wah, dia ada lampu. Nampak ni ada lampu 3 ni kan. Wow. Wow. Wih, berat juga. So dia bagi satu lagi bateri. So ada dua lah bateri. 18 volt eh. Okay, ni belakang bateri dia. 18 volt. Okay. So dia bagi charger lah. Charger sekali. Cucuk. Okay. Kita nak cucuk kat mana? Oh, cucuk kat bawah bateri ni ada lubang. Nampak? Cucuk kat lubang ni. Alright. Boleh lah dengan harga dia kan. Wih, siap ada lampu. Nampak? Wow. Ada lampu. Jom kita dia pusing tak ni. Oh, dia ada boleh adjust lah, boleh laraskan kan. Boleh laraskan. Serius lah. Macam mana nak pusing benda ni? Sekejap. Oh. Oh, ni dia ada mode tukul ada. Mode screwdriver, mode biasa ada. Not bad. Okay lah. Nak try ke? Tak payah kot. Okay. Dia ada, dia ada bagi mata gerudi ni. Mata gerudi. Okay. So, saja je. Aku suka, memang suka beli benda-benda macam ni. Kadang-kadang bukan aku yang guna, orang lain yang guna. Tapi tak apalah. Untuk memudahkan kerja kan. So, sekian saja unboxing kita untuk hari ini. Okay. Nanti lain kali kita buat lagi unboxing macam ni, okay. So, semua barang yang aku beli aku rasa aku puas hati. Power bank pun tengah cas. Alright. So, itu je unboxing. Kita jumpa lagi dekat unboxing akan datang. Cewah, unboxing akan datang. InsyaAllah. Nanti kalau aku ada
ada beli barang apa-apa lagi, aku unboxing lah. Okay. Oh ya, yeah, lupa jap. Balik tadi kan, aku ada pergi jap. Ni ha. Balik tadi aku ada singgah kedai RM2. Tu aku beli ni, air kotak cranberry. Aku beli nabati. Wah, aku memang suka nabati. Ni nabati apa ni? Wafer cream susu vanilla. Okey. Air kotak ni dia ada 3. Satu aku dah minum. So dia aku beli ni Jacker. Saja je. Aku memang suka makan jajan-jajan ni. Okey. Ni kira unboxing juga ah ni. Okey. Oh jatuh. Kita cik baik tak tutup. Okey, kita jumpa lagi dekat unboxing yang akan datang. Okey. Jangan lupa untuk like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube aku, okey. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.